Suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk-ketuk nak rumah India. Salah rumah. Kira balik, kira balik. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita akan melanjutkan lagi part yang kedua ya, yang mana kita akan mereaksi video dari Ustaz Syamsul Debat ya, ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat, yang mana itu judulnya mana kemarin cuy? Judulnya itu perbezaan ya, perbezaan Ustaz Syamsul Debat, perbezaan orang yang dulu dengan orang yang sekarang cuy. Jadi kebanyakan yang dibahas Ustaz itu antara judulnya itu cuy ya, antara orang dulu dengan orang yang sekarang cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, langsung aja kita ke part yang kedua cuy. Jom. Oke, video udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Pung. Lepas tu dia pun jawab podo-podo. Dia kata kan, nah, ini yang kemarin sama saya lah, masih ingat. Dia kata kan, mana kata itu yang ada, yang kita je ada. Oke, maya banyak rumah nak pergi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Macam tu. Paling kuat pun ambil gambar. Makan pun kadang tak seberapa. Disebabkan teknologi, kuih raya pun order. Kuih raya pun order. Tak pun pergi dekat kilang kacang, dekat nilai 3. Dia setiap tahun, 10 hari terakhir, ni pada yang tak tahulah, 10 hari terakhir, ramai orang akan cari kilang kacang dekat nilai 3, 10 hari terakhir. Ramai orang macam jenis kacang. Sebab kacang ni je yang hari raya orang makan laju sikit berbanding kuih-kuih lain. Kau ada pun kuih semprit sama serbat tu lah. Kau ramai yang beli pun. Kau semprit tradisional kan. Jadi, itu masalah yang berlaku, selfie. Kemudian apa? Kemudian masalah komunikasi dan tumpuan. Fokus pada orang dah tak ada. Fokus pada benda lain lebih daripada apa yang sepatut kita fokus. Fokus pada kerja. Berapa ramai yang betul-betul bekerja selain daripada main media sosial ketika berada di pejabat. Berapa ramai. Betul. Tadi belum apa-apa lagi dah ambil video dulu. Samsul Lebat nak masuk. Mereka mazhab dan dia share. Dengan kuk mengampus, kawada. Macam tu lah. Kawada. Kan? Ha, macam tu. Dia tunjukkan gambar, video. Lepas tu dia suka sangat. Puas hati dia bila dengar komen. Kan? Untunglah. Kan? Dapat tengok depan-depan. Kan? Yang seorang kenapa aku tak tahu. Yang seorang tu. Rupanya hari tu dia cuti. Dia tak tahu pula Samsul Debat datang hari tu. Contohnya, dia tak perasan. Aku ingat minggu depan, kan minggu depan ke? Bukan bulan puasa ke? Tak ada lah. Tadi dia datang. Lepas tu share pula. Berlumba-lumba nak jadi orang yang pertama. Bila accident, lumba ambil gambar dulu. Post. Ya, betul. Tak sangka. Kejadian menyayat hati. Dia tak berhenti pun. Lalu kesian betul, betul. Semoga rohnya yang diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa. Dia belum mati lagi. Macam-macam masalah hoax ni. Lepas tu media pun cerita lagi. Cakap orang yang belum meninggal, dia dah kata meninggal. Kan? Tu yang saya borak dengan Datuk Jalaluddin Hassan baru ni. Dia kata berapa kali dah Ustaz? Dia kata dua kali dah orang cakap saya meninggal. Dia belum lagi. Betul. Orang masuk kan. Kebetulan ada orang memang nama dia Jalaluddin Hassan. Ada seorang lagi. Meninggal di Mekah. Kebetulan dia pergi Mekah. Orang ingat dia. Itu yang jadi. Perkara-perkara ni sebenarnya lah. Jadi, makna kata dalam hal ni pentingnya untuk kita untuk menjaga silaturahim. Jangan biarkan perkara ni mengganggu perhubungan. Nah, anak-anak pula dan suami, isteri, keluarga. Kita dengan anak-anak interaksi sosial ni, yang paling penting sekali adalah interaksi bersemuka. Berunding. Bercakap. Nampak riak muka. Boleh faham dia sedih. Dia cakap ni, dia sebenarnya sedih. Pergi abang, saya faham. Kalau dah itu yang abang nak, abang buatlah. So kita nampak, dia sebenarnya tak suka.
Tapi dalam message tulis, suka bang terpulanglah pada abang, saya faham. Dia ingat terpulang pada abang, saya faham, okey, jangan pergilah. Jadi dia baca dengan tahap ingat kita okey. Perasaan tak sampai, tak sama dengan apa yang kita tulis dan tak sama dengan apa yang kita luahkan. Sentuhan tak sama. Walaupun kita tak nampak muka, kita nampak muka pasangan kita dalam video, kita pun cium, mwah, kita kata. Tak sama dengan ciuman secara fizikal. Tak sama. Apatah lagi di bulan Ramadan. Siang hari. Nah, memang tak sama. Sebab dia boleh membawa kepada batalnya puasa kalau tak betul-betul. Eh? Jadi, benda ni kita kena tengok. Dalam bab silaturahim, kita nak jaga apa? Kita nak jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Beratnya silaturahim ni, kerana Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Rahim tu sifat Allah. Rahim. Sifat penyayang tu ada dekat dalam perhubungan. Itu sebab kalau bila ada dua orang bergaduh, dua orang berselisihan faham. Kan? Kemudian contohnya, katalah namanya Mira seorang. Mira dan seorang lagi nama dia Liza. Bukan nama sebenar. Dia boleh terbawa-bawa nama kau. Sabar. Katalah Mira dengan Liza ni ada masalah. Dia bergaduh. Dia tak ngam dua orang. Dan kemudian orang pun pesan dekat Mira, Mira, dadahlah kau bergaduh kenapa? Kau tak boleh baik ke dengan Liza tu? Aku bukan tak nak baik dengan dia. Dia yang tak nak baik dengan aku, kata Mira. Yeah. Tanya pula Liza, Liza, aku dengar Mira okey je nak baik dengan kau. Kau masalah? Aku dah hulur dah tangan kat dia. Dia yang tak nak salam balik dengan aku. Aku tahu dia marah kat aku. Macam mana? Aku tak ada masalah. Dua-dua bagi alasan. Atas dunia. Akhirat nanti, Rahim ni sendiri akan bercakap siapa sebenarnya dalam hati dia tak nak baik. Ya, masa itulah yang akan jadi masalah. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Itu sebab Nabi sebut tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Ni Nabi sebut ni. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya balasan tu dekat dunia pun kena, akhirat pun disimpankan seksanya untuk orang berkenaan. Apa dia? Adalah orang dua keadaan. Orang yang menderhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim pun dia tak bahagia. Orang yang gemar tulis-tulis posting dekat dalam tu, dekat dalam Facebook ke, dekat dalam Twitter ke, dekat dalam Instagram ke, dia yang background gambar color, gambar pemandangan tapi ada tulisan-tulisan. Yeah, kau ingat kau bagus sangat, boleh jalan lah. Contoh dia tulisnya tu kan. Aku cukup menyampah dengan orang yang berlagak ni. Dia gemar meluahkan perasaan dan kadang-kadang ada orang, bukan dia pun tapi dia terasa dia. Nampak tak? Sebenarnya kita tidak boleh berprasangka. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala beritahu jangan sekali-kali kalian berprasangka. Kerana sebahagian berprasangka itu adalah dosa dan jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang ni dalam media sosial, tak pasal-pasal. Sul. Selagi. Kan? Lain Samsulnya. Samsul lain yang kena. Saya senasib dengan Abang Samsul Gaurau. Kami kena tuntang-tuntang apa hal ni. Kan? Tapi lah kami bertiga semua sahabat. Tak ada masalah pun. Tapi apa pun bukan saya lah nak backing siapa-siapa. Bukan sebab nama dia Samsul ke apa. Kan? Semalam keluar pula satu lagi pasangan artis yang kononnya nak bercerai. Lepas tu bergabung pula, bergambar pula berdua. Nak tunjukkan suami masing-masing tak nak melepaskan. Satu je lah perkara saya. Perlu ke benda tu disebar-sebarkan dekat orang? Satu lagi, sebagai netizen, tak usah bagi pandangan macam kau duduk serumah dengan dia orang. Ya, betul-betul. Macam kau tahu, ya. Itulah dia, jantan, tak berguna, tak tanggungjawab. Man, tak boleh dapat peluang sikit. Katanya. Saya itu pergi ada satu majlis, hari lahir seorang netizen artis. Netizen, adil. Dekat meja makan tu dia tanya, Ustaz, apa maksud penyondol? Apa penyondol? Sondol lah, saya kata. Penyondol ni dia sondol, ada sondol kan. Dia tanya apa maksud penyondol. Penyondol ke? Benda ni istilah yang diberikan oleh netizen dan dijadikan trend. Dia bukannya bawa maksud yang sebenar berdasarkan tata bahasa Melayu yang sebenarnya.
Kau nak tahu maksud azab ni nak bercakap bahasa Melayu sebenar, kau masuk National FM. Dia jadi DJ ni kena guna bahasa. Sebenarnya DJ hari ni kena jaga. Sebenarnya DJ dulu-dululah, dulu-dulu. Kan? Dia panggil tu apa, influencer, apa apa DJ apa nama dia sekarang? Penyampai. Penyampai kan? Dia dulu bahasa nak sebut mengandung pun tak boleh. Dia kena sebut hamil. Ya, itu dia tak boleh sebut Indonesia. Macam sekarang ada setengah radio nak keuntungan, kononnya nak bagi popular, macam-macam bahasa pasar semua keluar. Biar lantaklah, tak boleh. Maka terpulanglah kepada dia. Maknanya guna bahasa selepas meng dengan kan, tak boleh guna perkataan apa selepas itu. Lepas justru tak boleh ada itu. Justru itu salah. Sidang hadirin dan hadirat dihormati sekalian, salah. Justru itu sebab dia sebut hadirin justru. Yang dihormati itu sebenarnya Indonesia tanya Munshi Dewan masih pakai tanya Indonesia. Pakar justru bahasa itu. Sidang justru. Sidang itu dah jamak, sidang hadirin dan hadirat double jamak dihormati sekalian lagi. Kau bayangkan berapa banyak sembrono, tak boleh pakai perkataan tu sebab adalah kata pinjaman daripada Indonesia yang pinjam tak pernah pulang. Apa? Betul tak? Ini sebab saya ingat waktu saya masuk debat dulu, masuk debat alam sekitar, dia tiga hakim. Satu hakim daripada MADU, Majlis Debat Universiti Malaysia. Satu hakim daripada Jabatan Alam Sekitar. Satu hakim daripada Dewan Bahasa. Ya Allah azab, semua aku sebut tu salah rupanya. Itu cakap tu. Justru, bayangkan dari segi bahasa itu pun jadi masalah. Jadi, tak balik-balik pada cerita silaturahim ni tadi. Justru itu. Kan? Kita kena jaga. Kena jaga. Itu sebabnya dalam hubungan kita ni makin lama makin jauh. Makin duduk serumah tapi kita makin jauh. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Itu fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang tinggalkan rumah. Masuk asrama. Awal-awal dah masuk MRSM, Bukti Katan 1, kita rasa budak sangat. Maknya nangis dulu anak masuk asrama. Budak tu tabah je. Mak tu. Puan nahan sebab. Kan? Seorang-seorang anak masuk asrama. Kemudian lepas masuk asrama, dia balik rumah sekejap. Kita happy, anak kita dah balik rumah. Dapat offer masuk universiti pula. Luar negara pula tu. 2-3 tahun tak balik. Bila balik pula sibuk nak kahwin. Dah kahwin. Bila dah kahwin takkan duduk dengan kita. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul juga ya. Melancung satu dunia. Nanti anak kalau masuk ya pondok gitu ya. Kita kan berjauhan lagi gitu ya. Sesekali je berjumpa. Setelah itu nak kuliah lagi. Pisah lagi. Sudah menikah lagi, pisah lagi. Waduh. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat semakin tinggi, pengetahuan semakin kurang. Ada orang pangkat tinggi, tapi bodohnya melantun bodohnya. Bukan Kak Fahma lah, tempat lain. Ini cakap betul. Itu fenomena akhir zaman. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Extra joss, tembici, tembikeleci, kopi kai, kopi campur tembikai, bantai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Banyak petanda-petanda. Macam tadi lah, kita ni makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dengan jiran sebelah rumah pun kita ambil tahu. Di Putrajaya, yang prisin-prisin tu. Kan? Yang kononnya canggih sangat, berlaku beberapa tahun dulu. Jiran sebelah rumah dah seminggu mati dah, baru tahu. Bila bau busuk dah keluar, sampai keluar tu baru tahu ada orang mati dalam rumah. Orang dulu tak sidai kain pun dah risau. Apa hal cik malah kau tak sidai kain ni? Kau pergi tengok lho. Orang dulu ya. Assalamualaikum. Ya, pahalnya lho. Itulah, nak suruh tanya, cik sihat tak sihat? Kenapa? Tak adalah tengok cik tak sedai kain ni. Oh, tak ada apalah. Cik pun dapat TV baru. Oh. Ah.
Dia pun balik, balik dia update. Mak, 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 cik Melah, okey. Dia cuma hari ni dapat TV baru tu tak sedia kain tu. Hah, basah ke dia tu. Maka masa tu tidak berlengah lagi. Mulalah dia capai cancel. Tahu cancel? Towel. Towel. Orang sekarang. Towel. Senap sini. Senap pergi. Datang Assalamualaikum. Boy, Pak TV baru tak beritahu. Itu saya cakap komunikasi dulu dengan sekarang. Ya, yeah, ya. Yeah. Nampak tak? Dulu, walaupun ada kad jemputan kahwin. Walaupun ada kad jemputan kahwin. Sebulan, dua bulan sebelum, mak kita dah menjelajah satu kampung, satu taman perumahan. Mengajak secara lisan. Kita tengah tengok TV tu terpaksa ke dapur sebab dia nak mengajak tu. Assalamualaikum. Salam. Oh, cik. Ya, cik. Mak ada. Cik nak jumpa mak sekejap boleh? Ah, kejap, cik eh. Tutup TV. Mak, cepatlah. Cik tu nak jumpa. Oh, adab. Ya, jangan adab. Lama sangat. Cik tu tengah best ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Lama dia berbual, berbual. Akhirnya habis cerita tu. Dulu, adab kita hormat. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada. Ada, cik. Ikut belakang. Kita suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk-ketuk nak rumah India. Salah rumah pula. Kira balik, kira balik. Berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak beza dulu dengan sekarang. Dengan satu rahim. Dulu macam mana kemah, macam mana budak-budak lelaki ingat tak dekat kampung, kat taman perumahan, kita jadi ketua yang jadi ni, tukang hidang ni. Ambil, orang panggil hantar. Nyusun jambar ni, jambar makan lah kalau orang ni sembilan kata tu. Bawa, susun, ni meja pengantin macam mana, yang meja lain macam okey, kata rasa dah surut. Oh, okey, kita boleh tutup meja sana, tutup, kemah meja tu. Ada. Terima kasih banyak kerana memahami. Lebih Fama ni kan. Betullah lebihnya Fama. Dia faham. Buah-buah kata kat luar tu semua. Daripada dulu sampai sekarang, ni lah yang kau bagi aku. Fama sangat kan. Tak adalah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saja buah. Saja buah. Betul. Dari segi satu rahim. Pertama yang kita nak jaga tu ukhuwah. Iaitu membawa maksud saudara, teman, sahabat dan lain-lain lagi. Cara kita sahabat. Teman di media sosial semakin ramai. Teman sejati semakin tak ada. Apa maksud teman sejati? Teman sejati, bila kawan kita susah, kita sedih sama. Hari ni, dia sedih. Kau sabarlah kat belakang. Padan muka dia. Puas hati aku. Yang ada di sinetron jadi nyata. Dekat dalam Fama sendiri kan. Dekat dalam Fama. Dekat Zimbabwe. Bukan di Malaysia. Dia kadang-kadang seronok kalau kawan-kawan dia tak naik. Dia seronok. Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC, dia tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat weh? Yeah. Aku memang tak puas hati lah. Kalau engkau ke, aku okey je. Dia pandai dia, cara dia nak mengacu, nak mengajakkan kawan tu bersama dengan dia. Tu berjemaah dengan benda tu kan. Macam budak lelaki, macam pekerja lelaki. Dia simple dia. Dia kalau tak puas hati, dia sound direct ke? Ya. Weh, macam mana kau boleh dapat? Ya. Lagi-lagi. Kerja sama, ponteng sama. Tapi, macam mana kau boleh dapat? Dia akan jawab, dia setelah terang je. Dan dia akan cakap, eh lah nampak macam mana. Aku, weh, tapi aku lepak-lepak dengan kau pun, kerja siap weh. Aku kerja siap. Mungkin sebab tu kot. Tak adalah aku tanya kan. Nak tahu macam mana kau boleh dapat. Tu budak lelaki. Budak perempuan ni, orang perempuan yang paling bahaya. Depan siap puji tu. Tahniahlah. You memang deserve. Dekat belakang, dia buat grup tu. Dekat dalam phone dia buat grup. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua geng-geng dia dan dia tak perasan leka masa tengah berbual masuk grup. Termasuk budak anti manugrah tu pun masuk dalam tu. Meraung-raung budak tu baca dalam tu. Tak sangka orang tak puas hati dengan dia. Jaga huah, jaga huah. Cuba kalau kita dapat kelebihan,
dan orang tak puas hati dengan yang kita dapat, apa perasaan dia? Tentu kita sedih. Tentu kita kecewa. Kita tak paksa pun tak ada siapa pergi pergi cekik lembaga pengarah tu, pastikan aku dapat menjabat kelah. Dapat siap kau, tak ada. Sinetron dia macam. Dalam mesyuarat ni, lembaga pengarah dengan pegawai kanan semua bincang, dia ni okey tak? Dia ni okey lah, dia ni okey. Boleh lah, boleh bagilah. Yang ni, dia ni tak berapa lah. Sebab yang seorang, saya okey dengan dia ni. Boleh bagi dia, tak boleh kot. Sebab dia ni dulu pernah ada kes macam ni. Dia bincang-bincang-bincang, akhirnya nama ni, senarai ni sangkut. Untuk dapat APC. Dan kemudian bila dia tak dapat APC, mulalah hayat kita keluar. Aku memang kalau buat APC ni memang tak ada lah. Rezeki aku memang tak pernah elok. Hayat kita kadang-kadang. Tujuh perkara yang kita nak. Tuhan dah bagi lima. Kita petikaikan dua yang kita tak dapat. Kita mungkin tak dapat APC, tapi kita dapat. Kita dapat suami yang romantik. Yeah. Kita dapat isteri yang pandai masak. Itu mungkin tak dapat APC, tapi dapat anak yang cerdik pandai. Anak yang ambil berat pasal mak dia. Mama, mama tak sihat. Mama dah makan ubat belum? Oh, petuah betul. Yeah. Kita dapat apa? Suasana rumah tangga bahagia. Itu lebih besar maknanya. Kita kena faham tau. Tiga hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang rezeki APC, ada orang rezeki naik pangkat. Punca rezeki. Ada orang mak saudara dia meninggal, tak ada siapa waris lain, kita dapat. Turun harta tu, duit tanah tu dapat kat kita. Contoh. Punca. Ada orang punca rezeki dia bonus. Tempat kerja dia dapat bonus. Kita jangan, betul lah kau, tempat aku tak ada lah. Faham lah. Syak-syak tarik muka lagi cakap. Syukurlah kita ada kerja kan. Yang kedua, kadar rezeki pun Tuhan tentukan. Kadar, pertama punca, kedua kadar. Jangan bertikai. 500 je. Kan? Bagi menghargai jasa penjawat awam. Biasanya cantulah kalau Menteri Kewangan umumkan. Bagi menghargai jasa penyewa awam, kan ini diumumkan insentif kewangan. Persis bagi mengurangkan, meringankan beban kos sara hidup. Banyaklah kau punya kurang dan beban. Mengurangkan kos sara hidup, kan ini diumumkan bahawa insentif kewangan yang diluluskan sebanyak RM700. Lepas tu kat parlimen tu, semua tak meja. Yang kau happy sangat, cuba kalau menteri bagi macam tu. Contohlah. Happy tak? Tentu happy. Tetapi, tiga reaksi orang yang dapat RM700 tu. Yang pertama, baik tak yah. Yang kedua, okeylah, daripada dulu RM500, RM700, okeylah tu. Yang seorang tu berlari tu kat mesin ATM, dia cucuk. Tak ada lagi, belum lagi. Baru mom. Tapi pada dia besar sangat RM700 sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang berlubang tu. Dia dah janji nak bawa anak isteri dia nak bawa pergi makan kedai tom yum kat tepi jalan tu. Betul cik. Tu sebab belajar dia appreciate. Dia. Kadar walaupun sikit. Orang tu datang jual minyak. Mari tuan-tuan, hari ni saya jual minyak wangi istimewa tuan-tuan. Harga minyak wangi ni jenama ni tuan-tuan. Biasanya harga RM1,500. Hari ni saya jual harga murah tuan-tuan. Mari rapat. Minyak wangi ni bukan RM1,000. RM1,000 tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Saya kurangkan lagi harganya. Datang tuan-tuan. Rapat. Hari ni saya jual RM700 pun bukan tuan-tuan. Mak, apa dia nak jual ni? RM1,800, RM100 bukan. Ini sakit, sini sakit, situ sakit. Kita nak bagi bau wangi tuan-tuan. Untuk penawar tuan-tuan, kita bagi minyak wangi ni tuan-tuan. RM500 bukan tuan-tuan. Apa masalah? Hari ni RM300 pun bukan tuan-tuan. Berapa ni? Hari ni saya offer terbaik, harga terbaik tuan-tuan. Jangan mari sini. Rapat. RM100 pun bukan tuan-tuan. Apa masalah? Hari ni tawaran istimewa. Hanya sebotol saja lagi tinggal. Semua dah ready dah ngambil duit ni. Hari ni RM50 tuan-tuan pun bukan tuan-tuan. Hari ni kita bagi. RM10 pun bukan tuan-tuan. Ini main orang meletumuk dah. Main. Terus berapa? RM1 pun bukan, RM50 pun bukan tuan-tuan. Dengan RM10 pun bukan tuan-tuan. Hari ini saya jual dengan harga RM1 dengan syarat mesti RM1 sekeping. Masa itulah kita teringat RM1 yang kita tinggalkan. Kita rasa tak ada nilai. Bernilainya RM1 masa itu. Kita nak parking kereta. Kita nak parking kereta dekat kawasan jajahan Majlis Pembandaran Selayang. Tiba-tiba nampak buat kuasa tengah beria nak keluarkan kompaun. Oh, cek. Duit shilling tak ada masa tu. Contohlah kan. Dia pakai shilling, minta shilling tu kan. Oh, pakai kupon. Jauh pula kedai.
Semuanya tu sebenarnya mengajar kita tentang syukur. Itu sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak tak ada apa pun isteri kita. Contohnya, isteri kita muka mungkin taklah cantik sangat. Tapi dia masak sedap. Taklah. Dan bila dah tak bersama tu teringat. Contohnya kita duduk luar negara, baru tahu masakan isteri ku juga yang terbaik. Lempah-lempah jadi. Lempah sayur jadi daging gilo betul. Macam mana dia buat tu? Kan? Tak adalah, dalam tu memang dah ada daging. Dia lempar sayur tu nak campur je. Nampak tak? Belengajar kita tentang bersyukur. Begitu juga kalau kita tengok. Kan? Belajar bersyukur ni kadang Tuhan bagi macam-macam rezeki yang tak pernah terbayang kat kita. Hari ni kan? Rezeki kita nampak, rezeki bekerja di farma. Sebenarnya banyak lagi. Pertama, lain rezeki apa? Berkawan dengan kawan-kawan yang baik dekat tempat kerja. Betul. Itu berkawan. Dapat suasana kerja yang macam ni. Dapat dengar ceramah hari ni pun satu rezeki Tuhan bagi. Betul sekali. Seronok hari. Hari apa hari ni? Hari Selasa pagi. Seronoknya hari ni dengan program ni. Betul tak? Sebab tak payah kerja. Kerja ternyata. Daripada pagi kau tergelak sampai petang kan bagus. Terus balik je. Contohlah. Kemudian dari segi istilah, kalau kita tengok, ukhuwah ni perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, tolak ansur, bermesra, cinta mencintai antara sesama umat tanpa terkecuali. Allah berfirman, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, maka damailah antara kedua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maka kita nak kena baik. Maka dalam segi agama, dan tak ada agama yang mengajar pada pemusuhan, tak ada. Kan? Semuanya mengajar kepada kebaikan. Mengajar kepada kebaikan. Itu sebab kita janganlah marah-marah. Buang tiga penyakit yang boleh merosakkan satu rahim. Penyakit pertama namanya tamak. Jangan sekali-kali kita tamak. Usah tamak. Kongsi tak apa. Tapi jangan tamak. Faham tu? Ingat orang perempuan. Benar eh? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jebakan. Tidak. Sebab banyak sangat pergeseran berlaku. Kan? Orang lelaki dia dah biasa share. Kan? Dia share kereta, dia share ni gelanggang. Jangan tamak. Tak, kongsi ni kongsi rezeki. Kongsi rezeki. Sedekah. Kedua, jangan sombong. Tak ada apa pun kita ni, tak dunia ni. Tolak ke tepi gadget, jangan belagak-lagak. Kadang dalam gadget ni, kita masukkan dalam post kita kan. Saya ada satu sahabat tu, dia boleh masuk dekat dalam media sosial. Gambar rumah dia renovate. Rumah semi-di, 2 tingkat. Renovate, lawa lah. Lepas tu siap ngai pancuk dia fountain apa semua dengan dia punya apa plaster ceiling semua dengan lampu kan. Dia boleh cakap tu post dia. Alhamdulillah, siap juga teratak buruk dia. Hotak kau macam tu ayat. Macam tu bayang. Macam mana orang tak marah kan? Merendah banget. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya penyakit tu di Malaysia dua-dua pakai. Hasad dengki. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Rezeki dia alhamdulillah dia dapat rumah cemerlang, aku dapat anak yang baik. Aku dapat suami romantik kan senang. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama adalah sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kau kenapa bermasalah kau dengan perkataan kongsi tu? Boleh tak jangan sangka buruk? Boleh tak? Allergic eh? Astaghfirullahaladzim. Itulah dia orang lelaki kena tanggung kadang-kadang. Bersangka-sangka je. Lambat baik sikit. Tumpah perempuan lain tu. Cuba sangka baik. Abang tadi singgah di masjid mendoakan kesejahteraan keluarga kita. Abang bukannya membina masjid lain. Nampak macam tu kan. Okay. Pertama. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik eh. Yang. Apa abang? Masaklah. Yang. Abang tak boleh tak nampak muka yang kan. Kau tak nak geli-geli sangat. Kau suka ke tak kau? Cuba kalau lelaki kau macam tu.
suami balik aja. Suami balik aja. Ya. Ayang mas bancuh-bancuh air kopi, kita minum sama-sama eh. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang. Abang bawa balik kuih apa? Abang bawa balik kuih couple. Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok agak. Dia tengok dalam plastik kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu kan. Kita kan sana couple kan. Nampak. Bahagia rumah tangga betul tak? Oh. Lepas tu suami balik. Ya. Dah. Tak payah. Berhenti. Basuh bayangan. Balik basuh pinggan. Dengan name tag Fama tak buka lagi. Suami kata dah. Pergi masuk bilik. Biar abang sambung. Seronok tak? No. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Kita kan rasa happy sangat. Nampak tak? Suami kata. Ni abang dah booking dah. Spa muslimah ni. Sabtu ni pergi. Pergi. Abang habis anak-anak gitu. Anak abang jaga. Pergi. Abang gembiranya ni. Susahkan abang je. Tak susah mana pun abang booking je kau bayarlah semua. Kan tu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Kita tengok anak berjaya seronok kan. Tengok anak nombor satu dalam kelas happy dah. Seorang ibu boleh menitiskan air mata. Ya Allah bang. Anak kita dah kombo bang. Ya Allah. Suami kata kau buat tenang. Ni kombo tadika ni. Kombo tadika dah mengalir mata. Happy tengok anak berjaya. Yang keempat. Apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak solat. Mudah nak sedekah. Mudah nak tolong orang. Mudah buat benda baik. Mudah nak beribadah. Kelima. Bila suasana tempat kerja. Orang senang dengan kita. Kita senang dengan orang. Betul. Yang keenam. Apabila kita mudah untuk. Apabila kita. Seringkali diterima. Apa? Seringkali menerima tetamu datang ke rumah. Ada je orang datang ke rumah. Ingat ni? Ada je. Ya Allah berkatnya rezeki. Ingat itu tak termasuk yang tin. Shopee. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Kau faham? Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Itu sebabnya eratkan satu rahim. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Ingat hadis Nabi itu saya nak semua orang ingat. Yang Nabi sebut tu tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa ni di atas dunia dan simpan seksa ni di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Kurangkan gadget. Ada masa kita gadget, tapi bila nampak perlunya interaksi sosial, simpan. Bimbang-bimbang kita terbabit daripada statistik penyakit mental yang saya cakap tadi. Boleh bacalah tu split personality disorder tu, dia ada macam lagi pecahan-pecahan dia. Dia nampak normal macam kita, gelak macam biasa, kerja macam kita, tetapi rupanya tersimpan. Salah satu tanda dia bergurau dengan orang boleh. Orang bergurau dengan dia sensitif sangat. Boleh bawa musuh dan sebagainya. Banyak lagi tanda-tandanya yang tak sempat saya share hari ini disebabkan dah ada signal-signal. Macam tu. Jadi insya-Allah, insya-Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Pak kata orang tenang-tenang air di laut sampan kelok medik ke Tanjung. Hasil terkenal belum menyebut jasa baik pihak Fama dan pihak National FM jemput hari ini, rasa nak junjung. Aduh, tak tahu kenapa yang part kedua ini kayak apa ya, kayak singkat banget gitu ya. Saya mungkin karena saya merasakan gitu ya, kayak singkat banget gitu ya. Ingin yang durasi yang panjang lagi gitu ya. Aduh, tapi tak apalah cuy ya. Nanti kita cari lagi atau korang bisa bagi ya video-video Ustadz yang mana lagi di channel Ustadz Syamsul Debat ya. Sekali lagi kalau ingin korang tengok original videonya, di sini tuh saya benar-benar cuman mereaksi saja cuy ya. Sekali lagi saya cakap, di sini saya mereaksi saja. Kalau korang tak mau terganggu dengan tertawa saya atau tak mau terganggu dengan cakap saya, korang langsung ke original videonya cuy di apa channel Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Syamsul Debat TV, ataupun nanti saya cantumkan link channel Ustadz di bawah dengan link video yang saya reaksi sekarang cuy ya. Oke, dan ya semoga video ini bisa menghibur korang dan yang pastinya memberikan korang juga pengajaran ya. Karena kalau kita mereaksi video-video seperti ini itu apa ya, iman kita itu sedikit demi sedikit boleh bertambah gitu ya. Adab yang selalu Ustadz cakap itu selalu saya teringat gitu ya. Kemanapun saya pergi itu selalu apa yang Ustadz cakap itu selalu terniang-niang juga di apa namanya benak saya cuy ya. Oh ternyata ini
kata ustaz begini, ini kata ustaz begini. Jadi sedikit demi sedikit kita juga belajar gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Sekali lagi semoga kurang terhibur. Dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.